Hello guys, welcome back di Modern Ops. Syukur kita dapat map yang bagus ya. Gua udah upgrade habis-habisan ini weapon gua. Gimana kita upgrade lagi? Kenapa enggak? Boom. Maximal rank, nice. Oke. Ini udah oke banget nih ya. Mari kita membantai. Someday gue mau nyoba yang baru mau ngomong. Mau ngebak Battle Found Facility. Apa nih? Oh, ini. Pernah gak sih? Gue pernah main sih. Gue pernah main. Tapi gue gak tahu deh udah pernah masuk gue. Ini tempat penebangan kayu gitu. Eh, kita samperin itu suara pertempuran itu di mana tuh? Aku balik sini. Ini di sini. Oh, ini gue inget nih. Ini gue bingung nih di sini. Ya, biasain ya reload. Tuh di sini lo kalau otomatis abis lo otomatis ganti weapon alias ganti handgun. Mana tadi yang lolos? Jadi kalau magazine lo abis lo langsung diarahin ganti handgun. Gila pada bantainya di sini. Tuh kan gantinya handgun loh. Lanjut mas. Jauh ya. Ada di mana sih? Ada dia nih. Langsung ganti hand apa? Reload. Tutupin kamera ya. Gila lu pada di... Gak bisa keluar bener-bener CTS. Aduh. Travel gua habis ya. Keren ya. Ini yang gua suka dari Modern Ops nih. Ini salah satu kekurangannya Critical Strike ya, yang harus banyak belajar dari game-game yang lain, yakni pengisi yang countdown belum habis. Wih, mantep. Penutupannya mantep. Kena ledakan. Oke, ini di pabrik kayu. Oke, di daerah ini ya, Jawa Tengah ya. Bagus ya, bagus ya. Kita apa? Kita bakal lanjut lagi di video selanjutnya. Syukur dapat map yang bagus. Ini mapnya bagus loh.
Modern Ops ini. Kalau gua bilang sih lebih lebih atraktif ya daripada daripada Critical Strike. Terutama upgrade weaponnya, itu lo bisa spend time waktu sendiri untuk ngehias weapon lo ya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama gua Auzik. Bye.